Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra saya saat ini saya bersama dengan Bapak Ahmad yang ingin menceritakan tentang sebuah kesaksian dari ibunya ya Pak ya. Bapak Ahmad, ibunya sakit apa Pak? Darah tinggi. Waktu itu tensi darahnya berapa? 210. 210, nah dengan tensi darah 210 itu apa yang dirasakan sama orang tua Bapak? Sering pusing dan letih sama lesu gitu. Sudah berapa lama sih Pak masalah dari ibunya ini? Udah 3 tahun. 3 tahun, berarti 3 tahun ini merasa sering kali pusing, terus juga sempat jatuh lemas enggak? Pernah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Berarti sudah melakukan pengobatan ke dokter, herbal sudah pernah Pak? Pernah, sekarang juga masih dibantu sama herbal sama soman. Nah dengan pengobatan dokter, terus dengan pengobatan herbal, ada hasil yang signifikan gak nih Pak? Ada hasil yang memuaskan gak? Sesudah pakai soman ada sih, udah sekarang udah hampir 6 bulan pakai soman. Udah sekarang udah turun. Okay. Waktu itu berapa tetes pertama kali Bapak mencoba soman? 5 tetes. Sekali minum selama 1 hari itu 3 kali minum. Dengan 5 tetes 3 kali sehari, waktu itu pas ibunya pertama kali coba langsung ngerasain khasiatnya atau gimana? Pertama sih nggak ada, cuman udah 1 bulan ditensi lagi turun gitu. Dari 210 setelah minum soman jadi? 130. Oke, jadi dari 210 menjadi 130 setelah menggunakan soman ya, hanya dengan 5 tetes 3 kali sehari. Nah untuk mitra sehat, Anda punya masalah dengan hipertensi ataupun masalah yang lainnya, Anda boleh mencoba soman karena memang soman bisa mengatasi lebih dari 70 macam penyakit. Saya Nana melaporkan dari Subang, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soma. Soma, berani coba, berani sembuh.